Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Untuk video kali ini, kita perlu pergi ke masa dulu atau masa lampau. Lebih tepatnya tanggal 9 Januari tahun 1987. Untuk lokasinya, mari kita pergi ke bandara yang ada di kota Seoul, yaitu Bandara Gimpo. Dan waktu kejadian adalah pukul 9 pagi. Pada hari itu, nggak tahu kenapa, banyak banget reporter maupun wartawan-wartawan yang datang dan terlihat seperti mereka itu menunggu seorang pahlawan yang bakal datang ke Korea. Dan ternyata orang yang begitu ditunggu-tunggu adalah seorang laki-laki yang bernama Yoon Tae-sik. Nah, kenapa laki-laki ini begitu ditunggu dan dipandang begitu tinggi seperti seorang pahlawan? Kejadian ini berawal mula pada tahun 1986, lebih tepatnya bulan Oktober. Jadi ternyata orang yang bernama Yoon Tae-sik ini sebelumnya tinggal di negara Hong Kong. Jujur aku nggak paham kok iso tahun 1986 tinggal di luar negeri. Ya, pokoknya dia itu tinggal di Hong Kong. Dan saat dia hidup di sana, dia itu bertemu dengan seorang perempuan yang juga berwarga negara Korea, yang juga kebetulan tinggal di Hong Kong. Mereka berdua akhirnya saling suka dan menikah di situ. Tetapi setelah menikah jalan 3 bulan, yaitu sekitar bulan Januari itu, Yoon Tae-sik dikabarkan oleh istrinya yang bernama Suji Kim, ini dengan nama Suji Kim, bahwa dia ini sebenarnya merupakan mata-mata atau bisa kita sebut spy dari Korea Utara. Dan karena dia ini berasal dari Korea Utara, dia ini mengajak Yoon Tae-sik untuk pergi ke Korea Utara dan hidup di situ. Meskipun waktu itu Korea Selatan tidak sebagus saat ini, dan Korea Utara pun tidak terlalu buruk, Yoon Tae-sik tidak ada keinginan untuk pergi ke Korea Utara. Dia itu tetap ingin tinggal di Korea Selatan. Dan setelah dia menolak ajakan itu, tidak lama ada beberapa orang yang datang ke rumahnya dan terlihat seperti mereka ini mau memaksa untuk mengajak Yoon Tae-sik pergi ke Korea Utara dengan alasan dia sudah tahu identitas dari istrinya yang bernama Suji Kim ini. Dan Yoon Tae-sik terus melanjutkan penjelasannya. Dia juga bilang bahwa setelah dia berhasil melarikan diri dari kondisi seperti itu, dia langsung pergi ke kedutaan besar Amerika yang ada di Hong Kong, dan setelah itu dia ditransfer ke kedutaan besar Republik Korea, dan dari situlah dia baru berhasil kembali ke Korea dengan aman. Pada waktu itu kasus ini dikenal sebagai kasus mata-mata atau bisa dibilang spy cantik dari Korea Utara yang bernama Suji Kim. Yoon Tae-sik menyampaikan cerita ini di depan wartawan dengan wajah seperti dia itu sangat bahagia. Dan ini merupakan sebuah kejadian yang begitu ajaib karena dia berhasil melarikan diri dan masih bisa hidup. Dia bilang, kepulanganku ke Korea ini sama seperti sebuah keajaiban. Dan semua wartawan yang ada di lokasi itu langsung mencatat dan juga mewartakan ini seolah-olah Yoon Tae-sik adalah seorang pahlawan yang berhasil melarikan diri dari serangan mata-mata Korea Utara. Tapi, 2 minggu setelah kejadian itu, tiba-tiba ada sebuah hal yang cukup membingungkan buat kita semua. Lebih tepatnya tanggal 26 Januari. Tiba-tiba, ada surat permintaan kayak untuk bekerja sama dari kepolisian Hong Kong ke Kementerian Luar Negeri Korea untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yoon Tae-sik karena dia ini diduga sebagai tersangka pembunuhan seorang perempuan Korea yang meninggal di Hong Kong, dan perempuan ini bernama Kim Ok-bun. Dan ternyata Kim Ok-bun ini adalah perempuan yang sudah aku sebut tadi, yaitu Suji Kim. Setelah muncul berita itu, Yoon Tae-sik juga membela dirinya dengan pernyataan seperti ini. Sepertinya setelah istri saya memberitahu identitasnya, dia diserang sendiri oleh pasukan mata-mata Korea Utara dan akhirnya dibunuh di situ, dan sekarang mereka mencoba untuk membuat saya terlihat sebagai pelakunya.
Dan setelah itu, Kementerian Luar Negeri dari Korea Selatan pun tidak mau untuk bekerjasama dengan kepolisian Hong Kong. Dan uniknya, tidak lama setelah itu, tiba-tiba dari kedutaan besar Korea Utara yang ada di Singapura, mereka menyatakan bahwa tidak ada warga Korea Utara yang dimaksud yang bernama Woo Ji Kim itu. Sehingga ini membuat sedikit kekacauan ataupun sedikit membuat kita sedikit bingung. Karena dari Hong Kong, mereka bilang ada suatu perempuan yang meninggal dan tersangkanya adalah Yoon Tae-sik yang ada di Korea. Sedangkan Kementerian Luar Negeri yang mendapatkan kabar itu tidak mau ataupun menolak untuk berkooperatif dengan kepolisian Hong Kong. Dengan alasan Yoon Tae-sik bilang bahwa kemungkinan besar itu adalah perlakuan dari mata-mata Korea Utara. Tetapi, kenapa kok sampai Korea Utara alias kedutaan besar Korea Utara juga membuat pernyataan berhubungan dengan hal ini? Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya kejadian ini baru terungkap kayak kebenarannya 14 tahun setelah kejadian ini. Jadi pada tahun 2000, lebih tepatnya tanggal 12 Februari, melalui salah satu program TV di Korea yang terkenal banget. Program TV ini selalu kayak mengungkapkan kejadian-kejadian mistis ataupun kejadian-kejadian yang sedikit aneh di Korea. Dan banyak banget kasus yang udah dibahas, termasuk cerita yang sering tak ceritakan di Detektif Reomit ini juga banyak yang dari situ. Oke, jadi ini ceritanya cukup ribet. Mari kita mulai dulu dengan perempuan yang bernama Woo Ji Kim. Siapa dia? Woo Ji Kim sebenarnya bernama Kim Ok-bun, nama Koreanya. Dia ini perempuan kelahiran tahun 1952, berasal dari kota Chungju, dan merupakan putri kedua dari 7 bersaudara. Jadi ada kakak laki-laki dan 6 putri. Ya, keluarganya kayak gitu, dan dia merupakan anak kedua. Kim Ok-bun di masa kecilnya, karena keluarganya ini tidak terlalu berkecukupan, dia tidak sempat mendapatkan pendidikan yang tinggi, sehingga dia cuma lulusan SD. Dan setelah dia memasuki usia dewasa, dia pindah ke Seoul dan mulai bekerja di Seoul. Namun pekerjaan yang dia pilih adalah bekerja di dunia malam. Dan dia itu lebih sering menghibur tentara Amerika ataupun turis yang datang dari Jepang. Dan disitulah di tempat kerjanya ini dia menggunakan nama samaran, yaitu Woo Ji Kim itu tadi. Saat dia bekerja di situ, dia itu jatuh cinta dengan laki-laki yang berasal dari Hong Kong, sehingga dia pindah ke Hong Kong dengan laki-laki itu. Sayangnya, relasinya dengan pria Hong Kong ini tidak berjalan dengan baik alias tidak mulus, sehingga mereka cerai. Setelah itu, Woo Ji Kim berhasil bertemu cowok lain lagi di Hong Kong, tetapi relasi itu pun tidak berjalan begitu lama, dan akhirnya dia cerai lagi. Nah, untuk melanjutkan kehidupan di Hong Kong, akhirnya dia bekerja di dunia malam lagi dengan nama Woo Ji Kim lagi. Dan di waktu itu, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bilangnya dia ini adalah bos dari pengusaha besar. Udah gitu, dia ini juga lulusan sekolah. Ya, kakak saya merusak suasana. Kakak saya ini merusak suasana Detektif Reomit ya. Habis batuk. Oke, kita lanjut lagi cerita yang serius ini. Sampai di mang jambul lali ya. Oke, Woo Ji Kim bekerja, habis itu mana ya? Oh, ya. Akhirnya dia bertemu laki-laki yang katanya juga memiliki usaha dan juga lulusan dari sekolah Hong Kong. Mendengar itu, dan juga ternyata Yoon Tae-sik ini, meskipun dia lebih muda 6 tahun daripada Kim Ok-bun, dia itu cukup, bukan agresif, cukup berusaha untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Kim Ok-bun. Jujur, Kim Ok-bun sudah menikah dan cerai 2 kali, dan dia lebih tua 6 tahun, sehingga dia itu pertamanya sedikit acuh tak acuh. Tetapi karena cowok ini begitu serius akan hubungan ini, akhirnya dia mencoba untuk membuka hatinya lagi. Dan pria itu adalah Yoon Tae-sik. Tetapi permasalahannya adalah setelah mereka berdua ini menikah, ternyata Yoon Tae-sik ini cuma lulusan SMP, jadi nggak beda jauh sama Kim Ok-bun. Udah gitu dia itu juga bukan pengusaha besar,
Dia itu cuma karyawan dari sebuah perusahaan yang mendistribusikan film. Di luar itu, mereka kan ketemunya juga di dunia malam gitu ya. Bisa dibilang di tempat kerjanya Soo Ji Kim. Dan setelah menikah pun ternyata Yoon Tae Sik ini suka menghamburkan uangnya untuk pergi bermain ke tempat seperti itu. Sehingga hubungan suami istri ini mulai menjadi buruk. Karena tentu Kim Wook pun terus bilang, uangnya jangan dihambur-hamburkan ke sana. Kita itu udah nikah, butuh buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Tetapi cowok ini alias Yoon Tae Sik ini tidak mau mendengarkan hal itu dan terus-menerus menggunakan uang seenaknya dia. Dan perselisihan ini terus berlanjut. Jadi mereka itu nikah di bulan Oktober tahun 1986. Mereka ini terus bertengkar. Dan pada bulan Januari, suatu hari, mungkin Yoon Tae Sik itu terlalu emosi atau gimana, dia itu memukul dan membunuh istrinya sendiri. Yoon Tae Sik yang selama ini tidak pernah membunuh orang, seperti orang biasa, dia sendiri kaget menyadari dia membunuh istrinya. Di situasi itu, dia memikirkan gimana caranya biar dia bisa tetap hidup dan tidak dipenjara. Pertama-tama, dia memilih untuk pergi ke Duta Besar Korea Utara untuk melepas kewarganegaraan Korea Selatan dan pindah ke Korea Utara. Karena kalau udah kayak gitu, nggak ada caranya lagi kan untuk ditangkap. Dan kalau sekarang memang banyak orang Korea Utara yang pingin ke Korea Selatan. Tapi dulu, waktu zamannya papaku itu bilang, ada kok yang malah ke Korea Utara. Jadi ya, informasi tambahan aja. Jadi dia pingin ke Korea Utara, sehingga dia pergi ke Duta Besar Korea Utara. Tapi dia ditolak. Di situ, dia mikir lagi, gimana ya? Dan terlihat kedutaan besar Republik Amerika. Dia pergi ke situ dan bilang, oh, saya ingin menjadi orang Amerika. Bisa nggak? Tentu tidak semudah itu. Dan melihat itu, Duta Besar Amerika menghubungi Duta Besar Korea Selatan. Bilang, eh, ini loh ada satu wargamu ingin jadi warga negaraku. Kayaknya harus kamu jemput. Dan disitulah dia dipindahkan ke Kedutaan Besar Republik Selatan. Selama dia dipindahkan, dia itu mikir, aduh, aku ini harus bilang apa biar aku ini aman dan tidak terkena masalah. Dan di saat dia mikir, terlintas salah satu film, karena dia bekerjanya di distributor film, yang berhubungan dengan mata-mata dari Korea Utara. Ide itu terlintas, dan di situ dia membuat cerita sendiri, alias dia mengarang cerita itu. Dan itu yang membuat semua kejadian ini. Nah, kalau aku bilang kayak gini, kayaknya aneh kan? Sebenarnya, kejadian ini tidak cuma berawal dari ide itu, tetapi seketika dia nyampe di Kedutaan Besar Korea Selatan, dia bilang seperti itu. Karyawan Kedutaan Besar Republik Korea Selatan menyadari kalau dia ini sepertinya berbohong, karena ada sedikit perbedaan terus-menerus. Jadi misalnya dibilang, kamu bunuhnya kapan? Kemarin. Kamu bunuhnya kapan? Kemarin. Pagi atau siang? Pagi. Pagi atau siang? Pagi atau siang? Duh, jadi pagi atau siang? Pagi-pagi. Loh iya pagi atau siang? Pakai agak siangan. Jadi dia itu karena berbohong, detailnya itu ada yang salah terus gitu. Tetapi kebetulan pada waktu itu Presiden Korea Selatan merupakan John Doohan dan waktu itu kayak masa-masanya di mana kayak pemerintah itu sedikit tidak dipandang baik, kayak kepercayaan akan pemerintah itu hilang. Dan pada waktu itu ada satu bagian dari negara yang disebut Angibu alias kayak binnya Indonesia. Mereka itu membuat ide, oh kalau gitu kebetulan ada orang ini, kita buat aja story ini seperti sungguhan biar warga bisa merasakan amarah anti-komunis seperti itu. Ya jadi merupakan ide yang sangat buruk. Sehingga sejak saat itu sampai dia nyampe di Korea dan segalanya itu dilakukan dengan bantuan dari binnya Korea itu juga. Tetapi ada satu hal yang lupa diperiksa oleh Bin, yaitu Yoon Tae Sik pernah pergi ke Duta Besar Korea Utara untuk mengubah warga negaranya. Hal ini yang menjadi masalah. Dan kekeliruan Yoon Tae Sik ini ditemukan dari program TV itu, dan ternyata ide ini digerakkan oleh salah satu petinggi di Korea yang bernama Jang Se-dong. Kok ya kebetulan margai sama?
Tetapi untungnya kejadian ini terungkap dan akhirnya Yoon Tae-sik dihukum untuk penjara 12 tahun karena pembunuhan dan terus tambahan pembohongan publik ini itu dan dipenjara total 15 tahun 6 bulan. Sedangkan untuk Jang Se-dong bersama dengan pejabat-pejabat petinggi lainnya, mereka didenda sekitar 900 juta won di masa itu. Jadi mungkin sekitar 10M atau 11M di masa itu sebagai bentuk ganti rugi kepada keluarga Kim Ok-bun. Nah, mungkin bolo-bolo kalau mendengar ini merasa kayak, oh, yang dirugikan siapa? Sebenarnya, anggota keluarga Kim Ok-bun dirugikan sangat banyak. Tadi aku bilang dia kan punya kakak dan juga adik-adik. Kakak laki-lakinya itu meninggal akibat kecelakaan yang hingga saat ini masih belum jelas bagaimana kejadiannya. Untuk tiga adiknya, mereka diceraikan dengan alasan kakakmu itu mata-mata. Jadi pandangan sosial terhadap anggota keluarga itu menjadi begitu buruk dan selama 16 tahun mereka ini selalu kayak dipandang sebagai keluarga yang aneh ataupun keluarga yang harus dihindari oleh seluruh masyarakat. Tidak cuma itu, bahkan keponakan dari adik-adiknya ini juga tidak bisa sekolah karena dibully sama teman-temannya dengan alasan, oh ini loh keponakannya mata-mata. Oke, cerita kali ini kayak gitu, bolo-bolo. Mungkin kebohongan yang dinyatakan Yoon Tae-sik adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk kebaikan banyak orang atau gimana tujuan awalnya. Tetapi dampak yang dirasakan oleh anggota keluarga Kim Ok-bun adalah sesuatu yang melebihi dari api neraka. Ya, bolo-bolo. Jadi kayak gitu. Dan Yoon Tae-sik tadi aku udah bilang di penjara selama 15 tahun 6 bulan kan ya. Jadi udah bebas tahun 2017 dan katanya waktu itu dia mau buka bisnis gitu. Gak tahu sekarang bisnisnya kayak gimana, lancar atau tidak. Tetapi yang pasti anggota keluarga dari Kim Ok-bun penuh dengan luka batin diakibatkan kebohongan yang dilakukan oleh Yoon Tae-sik ini. Oke, follow-follow. Jadi video kali ini kayak gitu. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!